Berarti ini isinya terserah berarti di kertas A4 atau A3? A3 aja deh. Izan, wih Izan. Halo, maaf ya, ini kenem dulu. Kumisnya geli banget sih itu ya. Kayak cabe, kumisnya kayak cabe. tapi bagus ya karakternya. Cara bikin genteng gimana? Mulai lingkaran satu kepalanya itu beda. Kalau yang kayak cuman make apa tuh namanya? Kayak genteng-genteng yang di kampung-kampung itu gimana? Oh, jerami. Ya. Ini apa biar cara bikin kupahnya lebih variatif gitu, apa? Enggak monoton banget apa bentukannya lebih gimana ya? Lebih kayak real rumah gitu. Kak, saya bingung kak. Bingung apa? Tengahnya kosong. Ini tambahin makanan, pohon ya. Aja, keramaian nggak kak? Enggak, justru bagus. Kak, gambar golden gimana? Golden di sini. Oh, Alia. Ya. Kak, kemarin kakak suruh bikin jalan atau jalan raya sih kak? Ya, jalan raya di kamu. Tapi kak, ada satu pohon yang udah telanjur kayak mie, nggak apa-apa kak? Kayak tekniknya yang kayak pakai teknik mie gitu. Mata remaja sama mata anak kecil sama apa? Beda. Gambar tumpukan buku yang biasanya ada di meja tuh gimana kak? Nggak kena, cuman berbeda ukuran. Saya mau bikin di sini kayak jalannya buntu, jadi langsung ke rumahnya ini gitu. Yang dari mana? Yang dari atas? Jembatan kecil gitu, karena isinya saluran. Sama bikin salurannya sekalian kak. Jadi kayak jembatan gitu. Kayu, iya. Oh, kak, kan nanya lagi nggak apa ya? Sewaktu-waktu kan kayak misalkan alirannya airnya kosong gitu, atau mungkin gambar yang lain yang mirip-mirip. Terus cara bikin biar kelihatan melengkung itu kali itu gimana? Yang atas kan gini arsirnya, terus yang pinggiran kali tanahnya ya, ini tanah ya, ini air nih, kita kasih ikan nih misalnya, ikan ada yang loncat. Nah, nanti kalau udah diarsir? Iya diarsir ya, arsirnya udah tahu kan arah-arahnya. Sama sesuai lampu. Betul, sesuai lampu. Benda kecil juga tetap.